main senior. Juga akan coba memberikan tekanan dan tendangan bebas. Javlon Guseinovau, sebuah save dari Gianluca Pandenu. Semua ucapan selamat datang. Main futsal. Taufik, oh lepas. Ya. Mohsin Adin. Masih Mohsin Hasan. Mohsin Hasan. Hasan. Hasan, oh! Wow! Gol pembuka justru datang dari tim tamu. Gol pembuka justru datang dari tim yang sedang dalam kondisi tersulitnya. Kita lihat kali ini ada sebuah keberanian dari seorang pemain berkeluarga negara Portugal memberikan passing yang gagal dijangkau oleh Gianluca Pandenu di awal babak pertama tadi. Mungkin Jenny, masih Jamerson Xavier. Oh, umpan yang begitu tepat dan kali ini Roni. Itu dia, ini dia, dan inilah yang juga diharapkan oleh para pendukung dari Persis Solo dan juga seluruh Pasopati. Kita ulang pemirsa, kita lihat unselfish, sangat dingin tadi umpan. Inilah yang disebut bagaimana ketika asis terkadang lebih indah dari golnya. So Yamamoto melihat Roni dalam posisi yang tidak terkawal tadi. Apakah Rifki Dwi akan mengeksekusi curl in? Rifki Dwi! Wasit menyatakan gol. Meskipun tadi sempat terjadi kemelut, Persita merayakan. Sudah mulai lelah. Kali ini Rifki Dwi ciptakan sebuah tendangan bebas yang membentur tiang. Dan kita lihat, ya sempat terjadi kemelut tadi. Ada claim handsball. Tapi kita lihat lagi, ditayangkan ulang. Ini dia. Oh, ya. Tapi terlepas dari apapun itu, bagaimana kembali. So, berlari terus kali ini. So, kirimkan bola ke kanan, angkat bola, Arkan Kakak yang dituju. Roni miss hit. Roni terlepas sendirian tadi. Krusial, momen yang begitu penting bagi tim Pendekar Cisadane. Misi mereka untuk menghindar dari zona degradasi dalam jangkauan yang